Jadi suka ngatur deh punya gue. Kalau begini jadi suaranya di lu doang. Kalau itu bukan anak. Gini kok gini? Gini kita berdua. Oke. Oke. Capek deh gue. Ini ruang tunggu. Ini ruang tunggu. Ya, gue mau nanya dong, kenapa sih kok ordernya belinya yang langsung jadi di Informa gini? Murah. Oh. Kenapa? Enggak apa-apa maksudnya. Kenapa? Emang kenapa emang? Enggak, ini aja ya, enggak. Murah emang kenapa? Ya enggak apa-apa maksudnya. Masalah buat lu. Ya, gue tahu aja. Ya, tapi murah emang kenapa? Iya udah bagus. Lu nyumbang enggak? Oh, lu nyumbang nggak? Oh, ini tempat podcast ini hasil sumbangan orang. Lu nyumbang nggak? Kalau lu nggak nyumbang, ngapain ngomongin kenapa? Oh, nantangin. Gua ganti. Ayo, gua ganti ordeng. Mau? Ganti ya? Iya, gua ganti. Gua bikin Roman Blind. Mau? Apa itu? Yang gini, kebukanya gini, norak, gitu, klek, klek, klek. Tapi nggak bagus deh. Ini gini bagus. Jadi orang nggak. Jadi orang nggak. Jadi maksudnya orang nggak. Maksudnya gini. Ini kan masuknya semua orang. Betul. Kalau yang terlalu ekstrim yang gimana-gimana tuh takutnya aduh, oh my god, gue ketuk aduh ini gimana guys? Kentut dia? Enggak bau. Kalau anak cewek kan kalau kentut enggak bau, master. Enggak, tapi kayaknya aku angin, aku aning. Anak gadis. Apa emang masih gadis? Ini ruang tunggu. Ya. Nah, ini biasanya orang biasanya gua duduk di sini. Ya. Ngobrol sama orang. Oh, klien di sini. Mas Ded, kita mau podcast dong sama. Iya, kamera. Iya. Mas Ded, kita mau podcast dong sama Mas Ded. Habis. Ini kalau lagi zaman gini podcast tetap jalan apa lo dari Zoom? Gua nggak pernah Zoom, jadi kalau misalnya sampai nggak bisa, gua nggak tayang itu aja. Tapi lo ada yang lo cadangin? Ada, ada. Jadi ruang tunggu ya, ke kamar mandi udah tau lah ya. Nah, terus masuk ke sini. Ini biasanya orang-orang kalau yang di sini tuh, misalnya mereka nunggu atau meeting-meeting awal atau misalnya ajudan-ajudan ya. Pejabat ya. Semuanya nunggu di sini. Di depan juga ada ruang tunggu. Ya. Nah, kalau memang kita udah mau podcast, kita masuk ke dalam. Ya. Yang tadi tempat ya. Itu. Tapi gue mau ngomong dulu nih, master ini baik banget loh. Jadi master itu membolehkan orang-orang berjualan di depan studionya dia. Tapi asal enak ya, master ya. Oh, sekarang lebih parah lagi karena gue sebenarnya malas. Kan ada pagi ada nasi uduk. Ya. Kalau malam ada sate ayam. Tapi gue jadi gini sebenarnya kan sebenarnya dilarang sama Satpol PP ya. Untuk jualan di depan. Ya. Jadi mulai beberapa bulan yang lalu gitu, ya. Mereka jualannya gue masukin ke dalam. Boleh nggak kalau gue bikin nasi rames maigo? Gak usah. Astagfirullahaladzim. Baru taro pantat udah jalan lagi. Yuk, dah. Ini ruang meeting biasa ya. Ruang ya. Meeting kalau. Ini bikin ini pakai interior nggak sih, master? Oke dong. Gue jadi mau ngomong. Ruang kerja baru meeting. Iya. Ini biasa ada yang cakep nih tatoan di sini. Mana sih mukanya? Lampu nggak ada lampu. Di sini lampu. Aduh. Di sini biasanya aku sini di komputer. Nah, ini aku kemarin sempat lihat nih lampu ini di Panglima Polim. Iya.
Nah ini tuh berapa buat ya, 700. Lagi ngomong. Emang ya? Ini 750. Iya, udah. Ini buat meeting. Biasanya gua kalau lagi meeting, bla 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 bla, orang duduk sini ngeliatin gua meeting. Nah ini kerja begini doang. Ruang potnya sudah pernah lihat dong ya? Hai guys, how are you? Ruang potnya sudah pernah lihat ya? Sudah, nggak usah lah ya. Tapi lihat aja. Lihat aja, ini kan kayak kali Universal Studio. Maksudnya kuncinya. Oh, kunci. Jangan kalau dikunci master. Tapi seru banget, rata-rata orang tuh kalau udah mulai deg-degan, kalau mau kesini pasti suka deg-degan ya master ya? Kenapa sih master? Karena suka exposure. Hah? Karena disomasi. Ya udah sabar, tuh berarti gak ikhlas kalau disomasi. Ada orang ikhlas. Iya, lo kan ya kalau orang menerima kesalahan ya, ya terima dong kesalahan. Udah deh, gak usah masuk-masuk deh ke dalam deh. Iya. Ini kenapa konsepnya batu-batu bata-bata nggak kelar gini, Master? Murah. Oh, ya, nih. Nah ini buat ruang santai. Iya. Depannya industrial. Industrial. Sama ini gue paling suka adalah spot tangki air nih di atas. Nih, gue paling demen sama spot tangki air. Ini ruang buat smoking. Smoking. Coba lihat tuh nanti. Oh, like that. Ini ada kamar juga. Oh, ada yang tinggalin, Master. Nah, ada yang orang tidak pernah lihat itu di atas. Males aku naik tangga. Oh, naik ke atas. Emang di atas tempat apa? Di atas tempat apa? Yang kamar mandi juga? Dikunci. Dede-dede itu nggak usah bangga-banggain deh. Mewah. Mewah? Ya mungkin kalau mewah lo aja nggak pernah naik. mana mungkin mewah. Ya, Chanel? Soalnya gue bikin ceritanya tadinya buat kamar gue sama kamar mandi gue. Tapi nggak jadi? Tapi nggak pernah gue pakai. Lo nggak pernah lo hidupin di sini? Nggak pernah. Tapi gue sih ngerasa di sini kayak ada yang nunggu ya. Oh, tiba-tiba begitu. Iya. Hah? Wah, tiba-tiba bigo. Bukan itu aplikasi. Sini Master, duduk aja Master. Ini orang dia kasih konten malah nggak mau. Udah deh ke atas capek naik tangga. Gue tahu. Gue pernah lihat di ininya Sabrina. Nih gue kasih tau. Enggak ada kamar mandinya, ada apanya. Mewah lah pokoknya. Yang bisa dong. Iya pernah. Anyway ya, pembuatan podcast, kantor podcast ini sebenarnya ada sumbangsinya Ivan Gunawan. Wow. Mana? Trans 7 yang beli ini. Kan pura-puranya lu kemarin. Tapi lu aneh ya, lu mau ngasih kursi, kalau kalian yang sempat nonton OTD, Master kemana mau beli kursi kayu, ya nggak cocok lah di sini. Emang aslinya, harusnya kayu yang lurus kan. Tapi kan ini kayu kosong. Enaknya kayu kosong, kayu jadi nih. Mana? Yeah, yang kemarin yang itu bagus. Oh. Bisa pabrik dibolong-bolongin mah. Pabrik dibolong-bolongin. Kayaknya ini bukan kayu asli kata gue. Kayu asli, mahal loh ini. Ini mau beli kayu. Kata gue begini bagus, baru benar-benar industrial, I like. Yang mana? Ini, sama ini nyambung jadinya. Ini apa ini nyambung? Nyambung. Nyambung, industrial kayak kantor-kantor art, kayak kantor-kantor PH, kantor-kantor casting. Jadi gak usah beli yang kursi kayu. Lu ke kursi kayu ngobrol mana enak sih begitu duduknya? Coba. Aneh. Tapi kan, bro, ngedeal gitu kan enak. Kita. Oh itu nyender jatuh ya? Mana? Ya kalau itu kalau nyender jatuh. Iya, itu kan gak enak, gak ada belakangnya. Gue gitu. Pengen makan burger dulu deh. Coba cek ya. Cek ya. Kunci mobil. Kotak tisu. Biasa aja kali. Asbak, empat lilin. Ada orang lagi nginep villa gue. Masa di villa gue ada ular? Di villa lo ada ular? Di villa gue ada ular di tempat baju kotor. Oke, okay, kalau gitu ini untuk mengedukasi. Jangan nginep di villanya ibu. Emang gue gak sewain. Nah diangkat. Berarti tutup. Gitu guys. Ya udah, ini mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti kalau udah dapet ide, aku syutingin lagi, oke? Pokoknya ini 2 episode bareng sama Master. Ini harus 2 episode, nanti tapi gue mau jeda kali ya. Mau beda, apa kalau 2 episode nyambung langsung apa beda? Emang beda. Beda kan? Jadi ada... Jadi kalau nyambung orang kemarin yang ngikutin udah malas ngikutin. Kalau beda kan ya. Kesannya baru aja. Ya. Lu nambah dagu ya?
Belum lama ya? Belum. Enggak. Kok merah-merah? Kagak. Justru di potong. Hah? Nambah ya? Kagak. Gua baru cukuran nih jadi putih. Kok ini merah-merah ini? Baru cukuran gua. Enggak. Gua cabut-cabutin. Baru cukuran gua banyak putihnya. Putih semua aja gua suka gini, suka gua cabutin putih. Oh, jadi merah. Kenapa ya putih ya? Kok tua, gua, tua lo 45. Iya, maksud gua kenapa enggak jadinya kuning gitu kayak bule. Ya kalau kuning, pink kayak ayam-ayam di depan ST. Yang di chat lo mau? Karena gue tuh Uya. Kayak Uya. Lo sama Uya juga ribut ya, Master? Enggak, gue gak ribut. Hah? Temen, gue tuh sama Uya tuh. Gue tuh. Yang kemarin dia dari tempat lo ini gue nggak belum sempat nonton. Iya, iya. Gue tuh sama Uya nih di. Nah, gue di sini. Oh, jauh. Master, lo, gue mau tanya sama lo nih ya. Dari semua podcast lo, yang paling rame lo sering ditanya-tanyain tuh episode yang Ivan Gunawan dong. Enggak serius. Udah pasti. Enggak, kalau gua kan ya omong-omong seru aja kita berdua. Ya kalau heboh ya kemarin Pak Prabowo heboh. Yang Gereja Setan Mongol? Gereja Setan Mongol tuh banyak yang nonton. Itu trending sekarang. Itu trending nomor 6. Itu berarti si Mongol tuh sejarah hidupnya panjang banget ya. Ibunya dipasung. Oh, iya. Dan itu gak banyak yang tahu loh beneran loh. Kok dia bisa tata cerita? Lo mancing? Dia pengen cerita aja tanya. Kesian sih. Jadi, tapi lo nonton lah, nonton sendiri. Udah, gue udah nonton. Enggak, maksudnya mereka nontonnya sendiri. Jadi, dia tuh gak pernah tahu ibunya siapa, ayahnya siapa. Dia tahu ibunya ketika ibunya meninggal, itu dipasung pakai rantai. Terus itu dia stres akhirnya. Terus ya udah terus ikut ada apa gereja-gereja begitulah gereja kayak satanik gitu. Terus dia ceritain tentang ngapain di sananya, ngapain, ada ritual seksnya, ada tapi enggak ini ya, mereka enggak melakukan kejahatan-kejahatan gitu. Oh ya. Ada dan katanya sampai detik ini masih ada hal-hal seperti itu di banyak di mana-mana. Tapi ini banget ya, komunitasnya tertutup banget ya. Tertutup. Kayaknya member get member gitu deh. Ya member get kayak MLM ya. Kemarin katanya. Kenapa ya. Lu nanya-nanya? Gak apa-apa. Mau ikut? Enggak sih. Kok nanya-nanya? Hah? Kok nanya-nanya? Ya gua kan orangnya pengen tahu. Anything kan gua pengen tahu. Kalau itu beda sama Illuminati ya? Beda. Gak ngerti gua ya. Hah? Gak ngerti gua. Gak ngerti. Jangan mancing-mancing gua yang gua gak ngerti deh. Nanti kenal lagi gua males. Ya udah, sabar aja ya guys ya. Kenapa gua jadi sabar aja ya guys ya? Mana? Kenapa lu ngomong sabar gue? Enggak, sekarang gue mau nanya sama lu ya. Gue ngeliat di CCTV. Kenapa pas lo kemarin permintaan maaf itu bukan lu yang ngetik? Karena itu bukan kata-kata lu. Hah? Yang lu permintaan maaf itu bukan lu yang ngetik. Itu Tia yang ngetik. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pertama, kenapa tidak mungkin? Kenapa? Karena kalau itu Tia yang ngetik, pasti jauh lebih baik permintaan maafnya dibandingkan gua. Iya sih. Tapi gak apa-apa lah, sekarang kita harus berdamai sama diri kita. Enggak, gini loh, intinya tuh satu, Indonesia jangan baper, gak usah baperan. Kita iya. Semua udah stres. Iya. Kita semua udah stres, bro. Iya, benar. Dan konten lu tuh hiburan ya, komedi ya. Ya kalau apa-apa salah, apa-apa salah, bingung gak sih? Kalau salah ya gimana? Lama-lama orang ya udah males lah ngapa-ngapain. Dan lama-lama, oh ada masalah ini nih yang perlu dibantu. Oh udahlah males ngebantu. Nanti ngebantu iya kalau ini jadi masalah. Udahlah cuek aja gitu. Liatin aja. Kan jadi gitu. Yang kena akhirnya siapa? Yang dirugikan siapa? Orang siapa? Orang lain juga akhirnya. Gak usah baper lah, Indonesia udah. Kita lagi stres, semua lagi stres. Yang dagang kaki lima lagi stres. Banget. Kesian, bener deh. Kemarin, ya. Master, pernah lihat postingan aku nggak? Aku pagi-pagi tuh udah nyari bahan ke Mastic. Gue ngelihat Gatot Kaca. Betul, yang ada di tempat parkir kan? Undang dong, Master. Yang ada di tempat parkir kan? Nah iya. Itu apa sih mereka ngapain sih? Dia tuh dia nari-nari gitu di supaya depan pintu keluar. Nyari uang gitu. Jadi istilahnya ya minta-minta. Tapi dia itu emang karena orang seni, ya. Emang dia penari. Ya karena mungkin panggungnya sudah tidak ada. Sedih banget. Iya. Kenapa dan bayangin itu gue datang sana tuh 9:30. Tapi gue tanya lu ngasih duit nggak? Masih. Ya, masih lah. Banyak pikir. Banyak. Bagus. Banyak. Bagus. Ih gue paling kasihan kalau ngeliat kayak gitu-gitu. Gue juga paling kasihan kalau ngeliat kayak gitu. Karena dia effortnya tuh gila-gilaan. Dia he have to doing makeup like early morning. Iya. Bajunya niat. For your information ya.
gue kalau lagi makan di mana atau lagi apa, terus misalnya ada seniman jalanan lah kita sebutnya ya, minta-minta, gue tuh suka ngasih banyak. Terus kadang-kadang orang suka nanya, kayak misalnya kan kalau saudara gue gitu nanya, gue ngasih banyak amat gitu ya, terus gue bilang, oh iya, karena dia seniman, karena gue juga seniman. Iya, kita dan pengen dihargain seperti betul, dia ya. Dan kita tuh beruntung ada di posisi seperti ini. Lu bayangin pada posisi beda ya dengan yang cuma datang minta-minta doang, beda ya. Yang nggak ada effort ya. Yang ada effort dan juga ecek-ecek beda. Ini kadang-kadang mereka tuh bener-bener ada yang nyanyi suaranya bagus, semuanya bagus, gayanya bagus, dan itu seniman. Ada teater, ada itu. Gila banget. Pantomim gue juga suka lihat. Malah gue pernah dengar gini ya, ada siapa? Ini stand up comedy, dia cerita dia ada orang nanya ke dia, ya kan, gue mau pakai lo dong tanggal segini harga temennya gitu, dikasih sama dia harganya tinggi. Terus dia tanya, kok harganya tinggi banget? Ya kan lo minta harga temen, kalau harga temen kan lebih loyal daripada klien. Ya kan? Itu gue baca postingannya siapa mas? Yang badannya gede? Bukan yang ama suka udah keluar negeri kemana-mana. Panji. Hai Panji. Aku ngeliat bagus ya kata-katanya ya. Bagus. Karena itu kalau misalnya harga teman ya harusnya kan teman lebih appreciate daripada klien kan. Betul. Itu bagus banget. Makanya ketika askar salon saya bayar tambahin 50.000. Mana orang Didi minta diskon, siapa minta diskon? Pas beli baju dilebihin 300. Iya kan? Iya kan? 2,7 juta nih. Gua enggak bawa dompet lagi. 7 juta. Terus dia masukin ke BCA tuh. Cek begitu keluar 3 juta. Kartu gua udah masuk. Masa enggak gua pencet? Iya. Perkara 300.000. Benar. Ya udah, karena apa? Lo ikhlas nggak? Ikhlas, kenapa? Karena sahabat. Harga teman harus lebih mahal dibandingkan harga biasa. Benar. Karena sahabat. Iya. Gue mau sama Ivan mabuk. Audionya mana tadi? Lu colong ya? No. Mana? Oh iya. Orang nuduh. Seru ya, untung kita rumahnya dekat ya, Master. Cek. Ini segitu aja 1 juta loh, Master. Cek. Oh, ada suaranya. 1 juta ya, Tia ya. 4 juta. 4 juta, 2 dong. 2, 4 juta. Kita punya 2 set ya? 3 set. Jadi 4 juta itu, ini dapat 3, bisa taruh lu, taruh gua, taruh satu orang, itunya receivernya 1. Dulu tuh ada, dulu tuh cuma 1 supaya enggak rusak. Dulu tuh ada, gua punya satu rode yang kecil begini juga. Dia harganya lebih mahal dari ini, cuma dapat 1 dan dia enggak jual yang ada 2, ada 3. Jadi enggak bisa kalau misalnya rame-rame. Ya udahlah, enggak usah ngitungin lah. Gua seneng aja, yang penting kan gua bisa main-main ke sini, seru, kamera gua bagus. Gitu. Ini harusnya nggak boleh pegang-pegang, nanti kresek-kresek suaranya. Iya, makanya ditaro. Lo yang mainin kan lo. Ya kan gue ngasih liat. Dia sensitif banget. Kalau misalnya kayak tiduran, usel-usel tuh dia kresek-kresek. Ngapain lo tiduran, usel-usel? Enggak, kemarin ke Bali, gue sempet tiduran di rumah temen gue. Ngapain tidur di rumah temen lo? Kasurnya gede banget, Master. Kasurnya ini kali ini, seruangan lo ini kasurnya 3 meter setengah. Ada, emang ada kasur 3 meter? Ih, gede banget. Tempat tidurnya pendopo. Oh, yang Bali-Bali gitu. Iya, rumahnya Maharani. Lu bisa kalau tidur bisa 10 orang di atas. Di atas lu? Kasur. Gua kasur kali ya. Gitu, Alvarus ya. Ini udah. Gua juga mau muji lu dong. Lu Alvarus ini iklannya bagus banget. Bagus ya? Hah? Bagus ya? Iya. Coba lihat Instagramnya si model lu. Siapa? Jero. Nih. Jeremy. Gua komen loh. Iya. Gua mah support lu ngapa-ngapain, gua support. Sampai gua yang minta, "Mana gua sabunnya, gua mau mandi," kata gua. Ya kan gua pikir lu enggak boleh. Boleh gitu. Kan ini sabun mandi. Nih, coba lu cari ada komenan gua di Jero ini. Coba kasih lihat ya. Mana ada? Lihat yang benar. Lihat. Mana? Ada Ivan Gunawan komen.
mana? Kalau ada lu ya lu di atas dong. Mana? Oh dihapus sama Jero. Kenapa? Dihapus sama Jero. Mana nggak ada? Mana? Gua komen. Mana? Gak usah nipu lah, udah. Jero coba ke atas lagi. Ya paling atas ya. Nih ya, Jeremia Lakwani, mode on. Oke. Nih gue pertama. Jeremianya sendiri. Tuh. Gua komen. Mana? Gak usah nipu lah. Gua komen. Mana? Tunggu. Gua komen. Gua masa gua dari tua banget sih orang gua ngerasa gua komen masa enggak ada. Nyari perhatian aja sama Jeremy. Jeremy mah teman gua lama, Master. Ih, gua kok punya perut kayak Jeremy gini sih, gua sombong kali gua enggak mau main sama lu. Makanya lu enggak dikasih sama Tuhan biar. Nih, oh ternyata bukan yang itu. Nih yang di foto ini. Itu bukan iklannya. Karena cowok butuh yang simple. Kan lo juga. Iya betul. Iya kan? Gue komen. Coba bacain. Apa? Oke. Lo komen. Mantap. Ivan Gunawan. Enggak, tapi ada. Dengerin. Moto Alvarus apa? Moto Alvarus. Cowok butuh yang simple. Cowok butuh yang simple. Iya kan? Cowok butuh yang simpel. Lu tahu komennya apa? Enggak dengerin. Dengerin. Cowok butuh yang simpel. Iya kan denger? Cowok butuh yang simpel. Oke, gua komen. Dia komen. Iya. Jero lagi mandi, dia komen gini. Iya. Mandi bareng yuk, yang simpel-simpel aja. Iya kan? Nyambung enggak? Cowok itu suka yang simpel. Gua ngajak dia mandi bareng, yang simpel-simpel aja. Nyambung enggak sama kata-kata lu? Nyambung sih. Iya kan? Hah? Jadi jangan pada ribet deh. Basah dong Gun, lu ada yang jawab. Gasin aja bang. Iya. Boleh gak gue jadi talentnya sama Jeremy? Jeremy gak usah, mandi. Bikin iklannya males. Enggak, bikin sama Jeremy. Jeremy lagi mandi, terus gue masuk. Ikutan mandi dong. Yang simpel-simpel. Gimana? Gak usah. Lu balik dulu. Jangan, gue ini buat gue berhayal mandi sama Jeremy. Oh, makanya gue bilang gak usah. Perih gak tapi? Perih bacanya gua. Enggak perih kan? Enggak, bacanya perih. Enggak, kalau bakal mandi sama Jeremy, perih gak? Gak lama-lama. Perih? Enggak. Enggak tau, coba. Kena mata. Perih enggak? Ya kan sabun ya. Ini beli di mana ini? Ada di ini di Tokped, ada di Shopee, ada di Lazada. Lazada kayaknya paling besar di Lazada. Enggak di Tokped kayaknya. Lazada, beli aja di Lazada. Ya. Beli di Lazada khusus jadiin item favorit kamu di akhir bulan ya, Lazada pesta gajian. Belinya di situ. Biar panjang, jangan suka. Tapi di Tokped ada marketplace. Ya Lazada aja, Lazada juga pasti ada. Di website kita juga ada, di Instagram, buka website ada. Ini bisa diminum? Coba. Mati tapi. Ya gak apa-apa. Jangan dong, Bagus, gua bangga. Apalagi abis ini keluarnya? Masa ini doang? Ini. Apa? Sebelum baju, kurang nih sabun. Sebelum baju, kurang. Lu kan mau bikin baju kan? Iya. Ini kurang. Obat ketek. Aftershave. Aftershave ada. Obat ketek yang spray kayak kolon. Pakai aftershave. Orang kan cukuran kalau cowok kan gini, aftershave kan di sini. Oh iya, yang peri-peri itu ya. Iya, sini kan aftershave. Iya, gua enggak pernah pakai soalnya. Nah, aftershave. Kalau apa namanya? Shave apa? Shave apa? Apa? Shave cream. Shave cream-nya gua ada. Kurang laku malah shave cream. Orang tuh butuhnya abis udah itu deh. Biar enggak perih. Justru kalau pakai itu tak perih. Enggak. Sunscreen bikin spray sunscreen. Kirain gampang R&D-nya, risetnya gampang. Ya ini kan harus pakai ini BPOM, ya agak lama tapi diniatin. Ini gue bikin sendiri loh. Iya. Gue tahu. Enggak kerja sama gue bikin. Iya, gue bangga malu, makanya kalau lo kerja sama gue enggak promoin begini, ngerti enggak? Karena gue tahu nih lo keluar duit banyak. Iya. Bagus. Lo baik sih. Full body.
nih bisa nah, buat full body ini. full body massage. Coba kita seru. Makasih loh. Nice. Jadi kalau misalnya kalian sempat nonton OTD itu kemarin di mobilnya Master sempat ada tulisan Alvarus. Nah ini ternyata dia ngeluarin ini. Tahu nggak kenapa apa namanya? Namanya Alpha. Bukan ini apa namanya? Baju. Apa namanya? Baju kaos. Gua tahu nggak? Sport. Hoodie. Bukan. T-shirt. Produknya disebut dengan apa? Item fashion. Iya pakaian itu apa? Clothing. Uh-huh. Kenapa akhirnya clothingnya mundur? Kenapa? Tadi mau clothing duluan. Tadinya clothing mau duluan. Karena Under Armour kontrak lagi. Under Armour bayar lagi. Karena kemarin lo promoin masker Under Armour. Nggak mungkin Under lo gratis. Ya kan clothing gue bisa aja bukan clothing sport. Under Armour kan clothing sport. Nggak mungkin. Hei, lo hari-hari aja pakai kutang nenek kayak begini. Lo mau bikin kemeja rapi. Mana mungkin. Nggak bisa aja kerja sama mungkin. Lo. Mungkin nggak sih. Ya mungkin nggak sih. Ya nggak mungkin lah. Lo pasti bikinnya ala-ala lo sporty begitu. Dia nggak jadi ngomong lah. Iya lo nggak bakal. Nih ya gue mah tahu dia itu nggak bakal buat sesuatu yang dia nggak kuasai. Ya memang. Lo bikin aja oli. Ngerti. Ini ya kenapa gue bikin ini ya. Gue tuh dari dulu mandi terus suka beli kalau lagi ke Singapura segala, gue beli tuh sabun yang dari atas sampai bawah yang kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh memang pakainya sabun itu, makanya harus gue kayaknya bisa buat itu. Gitu. Tapi orang-orang banyak nggak yang ngomong sama lo, lo ngapain sih bikin sabun sama shampoo orang lo nggak ada rambutnya? Oke. Jadi ini kan tulisannya mengangkat kotoran rambut dan badan. Iya. Ya. Jadi tadinya tulisannya adalah hair and body wash. Oke. Gua tidak mau. Karena lu enggak ada rambut. Jadi gua ganti. Head and body wash. Kepala. Head. Masuk dong. Masuk. Benar. Karena kan kalau kepala lu kan berminyak, Master. Iyalah, semua kepala berminyak tuh. Gua ada rambutnya tuh. Coba dong Master jangan dipotong rambutnya. Gak mau, jelek. Pakai topi, enggak apa-apa, kayak suhu-suhu gitu kan. Iya, tapi berapa bulan jelek dulu. Udahlah. Udah, gak usah. Yaudah, guys, thank you for watching ya. Berapa lama itu? Udah sejam, 30 menit. 50 menit, kita bisa dibagi dua, makasih Master. Udah jadi 25. 25 cukup ya. Nonton. Ya. Absent. Lo mau ngomong apa sama follower gue? Subscriber. bentar. Jadi lo tuh sebenarnya bikin podcast terus apa enggak? Terus. Terus kok ada konten, ini konten namanya apa? Podcast gue itu setiap hari Minggu doang. Iya, konten. Kalau ini buat Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, terus Siti ini dari siapa? Dia ya. Orang butik gue, dia jualan bakso aci. Kalau gue bawa kru, kan nah, gue nggak kenal lagi, bukan, lagi di break. Maksudnya katanya ini under MOP. Iya. Kenapa bisa TM? Ya nggak apa-apa, daripada gue bawa orang dari kantor, gue swap lagi ribet kan dia lagi hidup sama gue. Berarti nanti si ini kontennya dikasih ke mereka. Dikirim, mereka ngedit. Oh. Lu nggak sesuatu mau tahu teknis deh ah? Ya kan gue mau belajar, mau tahu. Lu emang ada talent management di sini, Master? Gak apa? Ada talent. Hah? Gak ada ngurus diri sendiri susah. Enggak lo dulu, bukannya ada artis-artis yang lo manage juga. Tapi gak ada yang jalan ya? Belum launching, Mas. Hah? Belum launching. Tapi kok gak kedengeran artisnya? Belum launching. Tunggu. Sabar dong. Ya udah. Oke deh. Ya udah. Mana burger saya? Tutup. Dah, besok gue kirimin. Besok siang makan burger. Gak mau, gue mau sekarang. Besok siang? Enggak. Enggak ada segala sesuatu yang lo pengenin langsung. Lo minta sama Tuhan, gue gak langsung datang. Lo ngerti gak? Gue gak minta lo kesini, lo datang. Ya gue kangen, kenapa? Enggak, lu gue gak punya, gue gak punya pacar, gue gak punya siapa-siapa. Ya gue lagi malam minggu, malam yang panjang. Ya gue nyamperin lo. Gue mau nginep rumah lo. Gue mau nginep rumah lo, boleh? Ngapain nginep rumah? Gue mau tidur sama lo. Tadi sama Jero, mandi. Mana? Mandinya sama Jero. Iya mandinya sama Jero, tidurnya sama lo. Ngapain tidur sama gue? Ya gak apa-apa, kenapa ya? Ngapain? Ya kita soulmate. Masa gak boleh tidur sama lo? Lu ngabisin gue punya ranjang? Ya gak apa-apa, malah enak kalau ranjangnya dikit makin enak. Lu mau ngomong? Ya udah ngomong. Nih ya, dia tadi bilang, ya gue kangen sama lu. Ya gue, lagi ngomong. Ya gue pengen ketemu sama lu, pengen ngobrol-ngobrol sama lu. Ya. Ini struktur ceritanya. Ya. Kemarin, habis syuting OTD, terus dia bilang gini, nanti gue Sabtu ke rumah lu ya, boleh gak?
bulan ya datang aja, datang mah datang aja. Udah nih, ya selesai. Awalnya bilang pengen ngobrol-ngobrol, gitu kan. Kangen gue sama lu. Gue merasa seneng kan. Terus gue bilang, gue pengen bebek deh, kangen deh. Terus dia kirim bebek nih, tadi ya, bebek sama kambing. Gue pikir kan karena memang teman. Udah 2 juta tuh bebek sama kambing. Iya, datang. 2 juta. Modalnya nggak 1 juta. Terus tiba-tiba tadi sore dia bilang dia nggak jadi datang. Ya udah nggak jadi datang. Makanya terus gue meeting. Nanti gue mau bikin ini dulu. Udah. Terus datanglah dia dengan kamera vlog. Iya. Ya kan lu udah biasa kan ada orang yang datang pengen ke keluarga lu cuma buat konten doang kan juga ada kan lu udah terbiasa. Ya, tapi kan gua enggak berharap lu seperti ini. Ya udah enggak apa-apa ya lu bantu gua lah. Ya kan lu kan ininya. Lu kan lahir lu. Ini enggak ada masalah gua mau ke siapa juga. Gua pansos sama lu karena kalau ada lu tuh bagus. Udah intinya begitu aja. Kalau lu nanti pamor lu udah hilang di YouTube gua jarang kemari. Ya ketemu aja di mall atau di mana gitu. Ya, dah jangan banyak curhat keluh kesah capek gue. Oke, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Ngomong dong gitu dong. Subscribe, like, komen. Ngomongnya gimana sih, Master? Gua enggak pernah ngomong gitu. Makanya jangan lupa untuk nonton semua videonya Ivan Gunawan. Oh, baik banget. Apalagi podcast-nya Pak Gun. Nanti ya. Ada Lucinta Luna. Iya. Ya kan? Ya. Ada Lucinta Luna, ada waktu itu ada dua siapa? Lucinta Luna. Udah tayang itu. Siapa? Lo kan? Ada jebret kata lo. Nggak jadi. Lo bilang waktu itu ada jebret. Iya tapi nggak jadi dia cancel. Oh ya udah. Ada gua, udah tayang, ada Lucinta Luna. Iya ntar ada Master lagi hari Rabu. Kalau kita jadi syuting ke Dokter Weni, abis pulang dari Dokter Weni, ntar podcast lagi sama Master hari Rabu. Oke, bye. Kalian nggak perlu tahu ya agenda kita apa aja ya. Nonton aja yang disajikan. Nonton aja yang disajikan. Oke, bye.